Oke guys, kembali lagi bersama saya Adi Tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian, yaitu cara mematikan HP otomatis di jam tertentu untuk HP Vivo. Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya, bisa ikuti tutorial ini sampai selesai. Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, untuk kalian yang pengen mengaktifkan jadwal seperti ini, yaitu kalian bisa mematikan HP kalian secara otomatis di jam yang udah kalian tentukan untuk HP Vivo. Nah, untuk caranya di sini yang pertama, kalian bisa buka aja aplikasi atau menu pengaturan yang ada di HP kalian. Kalian buka. Setelah itu di sini kalian gulir aja ke bagian atas. Lalu kalian cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Jika sudah, klik aja. Nah, jika sudah masuk, selanjutnya di sini kalian klik di bagian yang pengatur waktu tugas. Klik seperti ini. Jika sudah, di sini ada yang namanya daya hidup atau mati terjadwal. Kita klik untuk masuk. Selanjutnya di sini akan ada beberapa pilihan ya. Ada jadwal hidup daya di hari Senin, Selasa, Rabu di jam 7. Itu untuk jadwal hidupnya. Dan untuk jadwal matikan daya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di jam 23 atau 11 malam. Atau Sabtu, Minggu di jam setengah 12 malam. Misalnya kalian aktifkan seperti ini guys. Oke, nah di sini untuk jamnya bisa kalian atur sendiri ya. Setelah kalian udah aktifkan, lalu kalian klik seperti ini. Setelah itu kalian bisa atur untuk di bagian jamnya atau menitnya. Setelah itu untuk ulanginya, untuk harinya kalian bisa atur juga untuk di bagian jadwal matikan daya. Dan untuk jadwal hidupkan daya juga bisa kalian atur sendiri. Nah oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.